di masjid ini surat atas bukan nama. Salawat serta salam marilah kita sampaikan dan kita perbanyak membacanya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, durian dan pengikut-pengikut beliau hingga akhirat. Qala al-mukhallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumikum fid darain amin. Pasal ke-8 halaman 193. Pada menyatakan membesarkan diri. Adapun kibir atau takabur yakni membesarkan diri, maka yaitu sebesar-besar penyakit dan maksiat yang ada dalam hati yang dicatat oleh syarak seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha wa bisa mathwal mutakabbirin. Yang artinya dikata kepada mereka, masuklah kamu hai orang-orang yang kafir akan pintu neraka, padahal keadaan kekal mereka itu di dalamnya, maka neraka itu sejahat-jahat tempat bagi orang-orang yang membesarkan diri mereka itu. Yang kedua, alaysa bi jahannam maswal lil mutakabbirin, tidaklah di dalam neraka jahannam itu tempat bagi orang-orang yang membesarkan diri mereka, yaitu sesungguhnya di dalam neraka itu itulah tempat bagi segala orang yang membesarkan dirinya. Yang terakhir, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min khardalin min kibrin. Artinya tidak masuk akan surga oleh orang yang di dalam hatinya setimbang semut yang kecil daripada biji sawi atau debu daripada sifat takabur. Nah, di dalam bab ini Imam Ghazali menjelaskan di antara penyakit-penyakit hati yang paling besar, yang paling jahat, bahkan termasuk daripada penyakit yang akan meruntuhkan amal seseorang adalah sifat takabur atau membanggakan dirinya. Sifat yang pernah dibawa oleh iblis. Bahkan kata Rasul bahin aslah kulli khati'atin, hindarilah daripada asal mula semua kejahatan. Kejahatan iblis adalah yang dibawa ke muka bumi adalah sifat takabur. Sifat rakus itu yang dibawa oleh Nabi Adam AS. Dan sifat dengki yang dibawa oleh si Qabil membunuh si Habil. Lalu kata Rasulullah, fahin aslamu li khati'atin, maka hindarilah selalu setiap asal mula daripada segala macam penyakit. Nah, di dalam hadis itu Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya menjauhi daripada asal mula penyakit. Penyakit sombong itu dimulai dengan iblis. Asal mula iblis itu menjadi ada sifat sombong yang pertama dikarenakan ingin mencari kekurangan orang lain. Cerita dahulu untuk kita ceritakan. Di waktu Allah Subhanahu wa taala berwahyu kepada seluruh malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin sekali kata Allah menciptakan khalifah di muka bumi. Tetapi kata Allah taala, nanti ada di antara penduduk langit ini satu orang yang tidak mau sujud. Satu orang tidak mau sujud. Nah, mendengar firman ini, iblis tadi sudah berencana, aku ingin tahu siapa sih orangnya yang tidak mau sujud atas perintah Allah Ta'ala. Padahal asal mulanya iblis itu mau sujud kepada Nabi Adam. Si Azazil tadi mau sujud kepada Nabi Adam. Cuma karena berencana, aku ingin tahu siapa sih orang yang disuruh Allah Ta'ala nantinya untuk sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Nanti aku akan mencari. Ini asal mula sombong itu diasal mulakan karena dibawa iblis. Iblis asal mulanya kenapa ada sifat sombong itu dikarenakan awal pertama sama sekali ingin mencari kekurangan orang lain. Jadi kalau ingin menghindari, kata Rasul, fahin aslakul li khati'atin, hindarilah asal mula daripada segala setiap sesuatu yang membentuk kejahatan. Iblis tadi membawa sifat, Nabi Adam membawa sifat rakus. Si Qabil membawa sifat kedengkian. Nah,
Yang pertama dulu kita bahas asal mula kesombongan dibawa oleh iblis. Iblis sebagai gurunya malaikat, tidak ada kata Rasulullah SAW di langit maupun di bumi, tidak ada satu tempat pun terkecuali semuanya pernah disujudi oleh iblis. Jadi seluruh tempat yang ada di langit, tempat yang ada di bumi itu semuanya pernah disujudi oleh iblis. Coba bayangkan, permukaan buminya semuanya pernah disujudi oleh iblis, beribadah kepada Allah. Tetapi orang yang seperti ini, kalau memang sudah kehendak Allah Ta'ala menjadi sesat, maka dibikinkan jalan supaya dia sesat. Nah, aku ingin ketika tadi mengetahui siapa sih orangnya berani betul sama Allah Ta'ala disuruh sujud dia tidak mau. Nanti aku akan mencari. Nah, di bawah Allah Ta'ala memfirman kepada seluruh penduduk langit supaya sujud ke Nabi Adam, kepada Nabi Adam. Di saat itu iblis tidak sujud. Iblis melihat ke mana, melihat ke kiri, melihat ke depan, melihat ke belakang. Tidak ada yang tidak sujudnya, semuanya sujud. Ini asal mula sama sekali. Lalu termasuklah dia golongan yang tidak mau sujud. Gara-gara mencari kekurangan atau kesalahan orang lain, dia sendiri yang melakukan kesalahan. Makanya kata sabda Nabi SAW, yang terjemahnya begini kurang lebih, janganlah kamu menghina orang yang melakukan kesalahan. Ma wa wa'afi, kesalahan orang yang pernah dilakukan oleh orang lain. Maka Allah Ta'ala akan menjadikan kesalahan kesalahan orang tadi itu pun akan kita lakukan. Jadi kalau pencuri, kita hinakan pencuri tadi, sebelum kita meninggal dunia akan dijadikan Allah Ta'ala pencuri. Wajar an mu'iral musliman bidabin wa mu'afi. Nah, hadisnya seperti itu. Wajar, hindari oleh kalian selalu kata Rasulullah, an tu'iral musliman, kalian menghinakan musliman satu orang Islam bidabin dengan satu dosa yang pernah dia kerjakan, ma wa mu'afi, yang pernah dia lakukan. Maka apabila kamu menghina kata Rasulullah, maka sebelum meninggal dunia, kita yang menghinakan tadi akan terjerumus pula melakukan dosa tersebut. Jadi kalau orang salah itu cukup dengan dinasihati, bukan dihinakan. Maka bila kita menghinakan sebelum meninggal dunia, kita pun akan melakukan seperti orang yang kita hinakan tadi. Itu bahayanya. Jadi yang pertama, mencari kesalahan orang lain. Lalu inilah, setelah tidak mau sujud tadi, iblis tadi tidak mau sujud lah, dikarenakan bukan karena tidak mau sujud, dikarenakan karena mencari kesalahan orang lain. Lalu ditanya Allah Ta'ala, lima khalaq al-yadai, kenapa kamu tidak mau sujud wahai iblis? Lalu karena merasa benar, nilai, karena merasa benar, iblis tadi beralasan, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sebenarnya wahai Allah Ta'ala, saya ini lebih bagus penciptaannya daripada Nabi Adam. Khalaqtani min nar, sampai menciptakan saya daripada api, wa khalaqtahu min tin, dan kamu, dan sampai wahai Allah menciptakan Adam itu daripada tanah. Ibu takabur sudah. Jadi yang pertama, kita mencari kesalahan orang. Bila sudah mencari kesalahan orang, walaupun dia betul, dia akan mencari seribu alasan. Nah, jadi sifat yang kedua, orang yang melakukan kesalahan. Nah, sifat yang kedua ibu iblis, dia selalu mencari alasan-alasan. Di antara tanda orang takabur atau sombong itu, di antaranya adalah orang itu senang mencari alasan-alasan. Padahal kalau salah, aku salah, habis cerita kata kalau menurut kita kalau salah ya katakan salah. Disalahkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala cuma bertanya, kenapa kamu tidak mau sujud? Seandainya iblis tadi mengatakan, seandainya
seandainya iblis tadi mengatakan saya ini sebenarnya mau sujud oleh Allah, cuma saya ingin tahu siapa sih yang tidak mau sujud yang menurut sampai firmankan kepada seluruh penduduk langit. Seandainya iblis mengatakan demikian, lalu karena memang asal mulanya iblis ini sebagai gurunya malaikat, ya, gurunya malaikat. Lalu misalnya Allah lalu cuma bertanya aja kenapa, alasannya kenapa tidak mau sujud. Lalu karena tidak ada sifat jujur di sana, lalu mau bikin alasan macam-macam. Saya lebih baik daripada Adam. Padahal tidak ada pemikiran iblis asal mulanya telah. Pemikiran iblis itu tidak ada asal mulanya mau mengatakan dirinya itu lebih baik daripada Nabi Adam. Cuma karena untuk menutupi kesalahannya, maka iblis tadi membuat suatu alasan. Bikinnya alasan-alasan. Dua sudah. Sifat daripada iblis tadi lah. Yang ketiga, nah, ini yang dibawa iblis nih ke muka bumi. Jadi kalau sudah tahu kita perincian-perincian ya, nah, jadi insya Allah kita bisa menghindari. Kalau kita tahu sifat takabur tapi tanpa perincian-perinciannya, kita akan sangat sulit menghindari daripada diri kita berhindar daripada sifat takabur. Yang ketiga, iblis telah di waktu di dalam surga itu mengambil gelas, ambil gelas, diludahkannya, berludah iblis tadi di dalam gelas, lalu dilemparkannya di depan Nabi Adam alaihissalam. Maka gelas tadi itu dikehendaki Allah Taala menjadi anjing. Makanya anjing itu nah lidahnya kan sarung iblis itu karena dikatakan ludah iblis. Apa hikmahnya di sini lah? Apa hikmahnya tanda sifat takabur yang dibawa iblis ke muka bumi? Bahwasanya lah, iblis sudah menyatakan musuh kepada Nabi Adam. Lah, sifat yang ketiga adalah menghinakan musuh. Nah ini pas lonteng ini tidak mendukung seperti hubungan kita. Kita musuhi, kita hina-hinakan. Ini termasuk di antara sifat kesombongan. Jadi iblis menghinakan Nabi Adam alaihissalam karena sudah dianggap musuh. Dianggap musuh. Jadi sejahat-jahat pun manusia adalah tidak boleh kita menghinakannya. Tidak boleh menghinakannya. Itu yang dibawa iblis tadi. Yang keempat, nah ini mudah-mudahan yang terjadi di antara kita, mudah-mudahan dengan berkah kita selalu duduk di majelis taklim, dengan berkah kita selalu sholat berjamaah di masjid, mudah-mudahan Allah telah menghindarkan sifat ini. Sifat inilah yang tidak terasa kita sering lakukan. Apa? Babima akwaitani. Jadi setelah iblisnya dilakukan Allah inilah karena sifat-sifatnya tadi itu, iblis tadi protes dengan Allah. Apa protesnya? Bima aqwaitani, ya Allah, kenapa engkau sesatkan saya? Kalau segi hakikat, bila kalau segi hakikat betul Allah Taala yang menyesatkan, Allah Taala yang memberikan hidayah, tetapi nya tidak boleh kita ini apa berprasangka buruk dengan Allah. Jadi kalimat kenapa ialah itulah di dalam takdir Allah kita tidak boleh mengatakan kenapa. Ya Allah kenapa saya diciptakan dengan pasangan ini? Ya Allah kenapa rezeki saya kenapa? Kalimat kenapa itu termasuk di antara sifat iblis atau perincian-perincian sifat takabur daripada iblis yang dibawa ke muka bumi. Kenapa wahai Allah saya hari ini? Kenapa wahai Allah? Itu tidak boleh dipertanyakan. Bahkan di dalam kitab Risalatul Qusairiyah, di antara yang merusak iman paling banyak yaitu mengatakan kepada takdir Allah, semua takdir Allah Ta'ala itu ditanyanya kenapa dan mengapa. Mengapa aku sehari begini-begini? Mengapa aku disakitkan begini-begini? Kenapa Allah Ta'ala? Kenapa begini-begini? Itu tidak perlu dikatakan. Nah, itu seakan-akan protes dengan takdir Allah.
Ini sifat yang keempat, yang ini jarang sekali kita sadar. Jadi kalimat kenapa dan mengapa itu sebenarnya sebagai ujian kita kepada orang-orang yang kita didik seharusnya. Ya kenapa begini, mengapa begini. Tapi kalau dikatakan kalimat yang seperti ini, kenapa dan mengapa dikatakan kepada Allah, itu tanda bahwasanya diri kita ini protes dengan takdir Allah. Mengapa juga begini kamu, sudah dinasihati, tetap hanya begini. Nah mengapa? Setiap manusia itu pasti ingin mendapatkan hidayah Allah. Cuma karena mata hatinya ditutup Allah Ta'ala, jangan ditanyakan lagi orang yang sesat tadi. Ini orang ini sudah kita nasihati, biasanya adalah kita nasihati, tetap saja masih seperti itu kelakuannya. Jangan dikatakan, apa juga kamu ini sudah dinasihati, tetap aja begini. Itu kita protes dengan takdir Allah. Nah itu di antara sifat takabur yang dibawa oleh iblis ke muka bumi. Empat sudah. Jadi yang pertama sifat takabur yang dibawa iblis lah ke muka bumi, yang pertama tadi adalah mencari kekurangan orang baik atau kesalahan orang baik. Yang kedua, sifat iblis itu sekalipun sudah nyata salah, dia mencari alasan-alasan. Manusia itu sombong, sudah pasti alasannya banyak kok. Bila ditanya, banyak alasannya. Supaya apa? Supaya jangan disalahkan. Yang ketiga, tanda sombong yang dibawa iblis ke muka bumi adalah iblis itu menghinakan Nabi Adam alaihissalam. Manusia menghinakan musuh-musuhnya. Musuh itu perlu diberikan doa supaya mendapatkan hidayah. Jangan dihinakan. Apabila kita hinakan, kita pun sebelum meninggal dunia, kata Rasulullah, akan mengerjakan maksiat yang dikerjakan orang yang kita hinakan tadi. Wahdatan mu'iran muslim bidat dan muwafi, hendaklah kalian menghindari daripada mencela atau menghinakan dengan seseorang yang melakukan satu dosa wa'afi yang pernah terjadi dahulunya. Jadi kalau kita menghinakan orang, misalnya nanti kamu itu anak zina, maka kita pun nanti akan berlaku demikian. Kenapa kita dihinakan Allah? Kenapa kita dihinakan makhluk? Itu dikatakan dahulunya kita pernah menghinakan juga. Nah, maka di dalam kehidupan kita adalah kehidupan kita, sandaran kita supaya mendapatkan ridho Allah. Sandaran kita supaya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sama sekali, ya ayyuhan Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Untuk mencapai ridho itu jalan pertama sama sekali inilah. Jalan pertama sama sekali itu adalah radiyatan mardiyah, ridho dengan takdirnya. Itu dahulu sama sekali. Cuma adalah untuk bisa kita ini ridho dengan takdir Allah, itu tanda bahwa kita ini diridhoi Allah Ta'ala. Maka cara yang kedua adalah harus yang namanya memiliki sabar dan sifat syukur. Jadi tidak mungkin adalah, tidak mungkin orang itu ridho dengan takdir Allah apabila dia tidak mengusahakan daripada sifat sabar dengan sifat syukur. Bahkan di dalam Al-Quran tersendiri inilah, bahkan sangat-sangat ditekankan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru waraditu. Wahai orang beriman, hendaklah kamu sabar, wasabiru, dan bikin kesabaran lagi. Coba bila kalau kita lihat kejadian kita dalam keseharian inilah. Kita pun digigit nyamuk lah, digigit nyamuk. Itu latihan apa? Latihan sabar, jangan marah. Yang kedua, Allah Ta'ala bukan sekedar melatih kita dengan sabar, tetapi Allah Ta'ala melatih kita dengan syukur. Buktinya di mana? Setelah kita digigit nyamuk, coba kita garuk enak. Sampai-sampai mata kita penyembingan. Itu sebenarnya pelatihan hikmah. Bahwasanya kata Allah Ta'ala, aku bukan sekadar melatih kalian untuk bersabar, tetapi aku ingin melatih kamu itu bersyukur. Jadi
di dalam semua yang namanya bala itu pasti ada namanya nikmat. Dan sifat sabar dengan syukur ini selama-lamanya tidak akan berjauhan, akan berdekatan. Oke, jadi mana setelah kita diingin yang empat sakit, latih dulu sabar supaya jangan mengeluh. Nah, setelah itu dilatih Allah Ta'ala, kita lagi sampai bersyukur. Oke, mana setelah kita sakit diingin yang empat, kita sabar. Nikmatlah, nikmat luar biasa. Bisakah, nah saya bertanya sendiri kepada diri saya, bisakah diri kita ini menciptakan yang namanya satu nikmat saja? Tidak bisa lah. Nyamuk aja lah ya, menggigit nyamuk lah. Menggigit kita sakit. Dilatih kita supaya sabar. Bila awal mula suatu kejadian di dalam kehidupan kita tidak berdasarkan sabar, itu pasti syukur tidak akan ada. Jadi kalau di dalam kesakitan dalam kehidupan dunia tidak dilatih kesabaran, itu sifat syukur tidak akan ada. Apabila sabar dengan syukur tidak ada, maka sifat ridho terhadap takdir Allah itu tidak akan ada. Apabila sifat ridho terhadap takdir Allah itu tidak ada, maka itu pertanda diri kita ini tidak meridhoi Allah Ta'ala. Nah, itu kesimpulannya sama sekali adalah, jadi untuk mencapai ridho itu sangat mudah, hanya perincian-perincian, cuma pelatihannya ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bangun tidur, tenang, cuma kita lagi sabar. Syukur itu timbul. Jadi tidak berjauhan kan, bahkan sangat berdekatan. Bila tidak ada sabar dahulu, itu pasti syukur dahulu. Luar biasa lah. Nah itu yang perkara kecil aja lah, perkara kecil aja. Di dalam kategori takabur adalah si takabur, sifat yang dibawa iblis ke muka bumi. Nah, di antara lagi adalah, jadi pernah kita membaca manaqib Imam Syafi'i. Kita lupa pengarang itu, lupa. Cuma dulu pernah ada kita dalam Islam Syafi'i, lalu dipinjam teman, sampai sekarang tidak pernah dikembalikan lagi. Ada beberapa kitab kita lalu dipinjam teman, kita pinjam, ternyata tidak balik lagi sama kita baik. Di antaranya adalah kitab yang pernah kita pinjami sama teman itu, Takbirul Ruqya itu yang dikarang oleh Ibnu Sirin, itu ada tafsir mimpi, namanya Takbirul Ruqya. Dipinjam teman, lama-lama ditunggu, tidak kembali lagi. Jadi kita malah kita menyesap ini, kita jam teman tidak kembali lagi. Ya, macam-macam manusia adalah. Di dalam kitab malah kita menyesap ini. Kali menyesap ini adalah yang sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengul tarto ilman inna Quraisy, sesungguhnya nanti kata Rasulullah akan ada satu orang keturunan Quraisy yang mengul tarto ilman, ilmunya itu akan merata di muka bumi. Lalu kata Imam Ahmad bin Hanbal dan pendapat-pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud Rasulullah SAW adalah ada satu orang keturunan Quraisy, artinya ini sama keturunan dengan Rasulullah, yang akan ilmunya itu merata di muka bumi, yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Itu ada sabda Nabi sudah. Maksudnya ada satu orang kata Rasul nanti orang Quraisy, keturunan Quraisy yang la'ul ardo ilman, ilmunya akan merata di muka bumi, yaitu Imam Syafi'i. Itu kata Imam Jabal, yang dimaksud adalah satu orang Quraisy yang ilmunya akan merata di muka bumi, yaitu adalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i itu kalau dari segi ibu itu keturunan daripada Sayyidina Husain, kalau keturunan daripada bapaknya Idris sampai ke atas itu keturunan daripada Abdul Manaf, datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama orang Quraisy, sama orang Quraisy.
Nah, di dalam manhaj Imam Syafi'i, ini mudah-mudahan kita bisa menghindari. Di antara tanda orang sombong, yaitu makan dengan dua jari. Makan dengan dua jari. Biasanya itu kita makan kacang adalah kacang, dua jari. Bahkan ini dicontohkan di sinetron-sinetron. Kan santai bosnya lah, santai baju kan jadi kursi. Sampai makan kemeja bilang kita berdua aja. Buktinya sombong di mana? Pasti dipanggilnya pembantu. Ya, ambilkan aku air minum. Ya, ambilkan aku makanan. Jadi tingkah laku yang seperti itulah, makan dengan dua jari ini akan menimbulkan sifat sombong dalam diri kita. Makan apalah? Dengan dua jari kata Imam Syafi'i, maka itu adalah tandanya orang sombong. Rasulullah SAW mengajarkan kita makan dengan tiga jari. Jadi kalau nasi kalau tiga jari lah, apa selesainya kita satu jam baru selesai. Itu belum lagi ditambahnya tuh makan dua piring, ya lah makan dua piring nasinya segini lagi sebelum sampai ke tidak kelihatan lagi kepala kucing itu kata orang dahulu lah sampai tertutup kepala kucing artinya sangat tingginya tuh lah nasinya tadi nah satu piring aja lah tidak tiga jari kira-kira sejam lagi kira-kira sejam nah lalu oleh ulama-ulama kita lah supaya tetap ada sunnahnya makan nasi kita tetap kalau di zaman Nabi makan kurma makan gandum pakai minyak samin pakai madu itu makanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti roti lah roti wajar di dalam tiga jari kalau kita nasi dalam tiga jari kira-kira selesai nggak cepat kenapa selesainya nah maka oleh ulama-ulama kita makan yang supaya tetap hukumnya sunnah kita makan awal pertama sama-sama itu dengan tiga jari dijari, habis itu dengan dibajari. Ini kata Imam Syafi'i adalah kata Imam Syafi'i orang yang awal mulanya makan dengan lima jari itu pertanda dirinya itu masih ada sifat sombong. Bila awal-awal kita makan apa juga adalah dengan lima jari langsung itu pertanda diri kita ini masih ada sifat sombong. Coba entah di mana kesombongan kita itu apakah entah dengan teman kita kan? Atau entah dengan siapa kan nggak tahu kita jelas cuma itu pertanda kata Imam Syafi'i orang itu masih ada sifat sombong jadi untuk mengenali diri kita kan apa kebiasaan kita sehari-hari yang pertanda diri kita itu masih ada sifat sombong yaitu makan langsung dengan lima jari ini kata Imam Syafi'i jadi sudah tahu kita ilmu seperti ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memperkenan. Allah Ta'ala selalu melimpahkan rahmat kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Lalu bersih hati kita daripada sifat kesombongan. Nah itu kata Imam Syafi'i di antara tanda orang-orang yang sombong. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi nisfatu dzarratin min khardalin min kibrit. Ini sebenarnya ini potongan hadis kira. Jadi yang di dalam kitab sini ini sebenarnya potongan hadis. Asal hadis itu yang pertama sama sekali awal hadis la yadkhulun nar man kana fi qalbihi nisfatu dzarratin min khardalin min imanin. Selamanya tidak akan kekal masuk ke dalam neraka. Artinya pasti ada jaminan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada sebesar debu atau sebesar atom daripada imannya. Jadi sedikit apa jauh iman orang-orang Islam itu selamanya dia tidak akan kekal di dalam neraka. Artinya pasti masuk ke dalam surga. Tidak selama tidak akan kekal la yadkhulun nar man kana fi qalbihi tidak akan kekal masuk ke dalam neraka artinya pasti ada jaminan masuk surga man kana fi qalbihi nisfatu dzarratin min khardalin min iman daripada satu besar atom atau debu daripada iman
Nah, lalu sambungan hadis ini, wala yadkhulul jannata, selamanya tidak masuk ke dalam surga, mangkana fi qalbihi mithqala dzarratin min khardalin min kibir. Tidak akan masuk ke dalam surga. Selama-lamanya tidak akan masuk ke dalam surga. Artinya harus dibersihkan terlebih dahulu. Ini kan ada lam syarat. Nah, kalau ilmu nahwu itu ada istilah lam syarat. La yadkhulul jannata, selamanya tidak akan masuk ke dalam surga. Artinya disyaratkan ada jalan untuk menuju ke dalam surga. Mangkana fi qalbihi, orang yang ada di dalam hatinya sifat satu besar atom daripada sifat kesempurnaan. Jadi kalau natijahnya, kalau bahasa mantek itu natijahnya, kesimpulannya, selama masih ada sifat sombong, itu selama itu pula iman belum terletak di dalam dada kita. Jadi kalau di dalam dunia ini yang dipandang manusia karena jahilnya adalah nanti di akhirat itu yang dinampakkan Allah Ta'ala, sebaliknya yang di dalam hati kita akan dikeluarkan Allah Ta'ala. Jadi siksa kubur itu sebenarnya adalah penebus dosa-dosa jahil. Maksiat-maksiat jahil itu tebusannya, pembersihnya adalah siksa kubur. Adapun nanti di dalam neraka itu adalah penebusan atau pembersihan daripada sifat-sifat hati manusia. Yang kelihatan dosa di dalam dunia ini adalah sifat hati, tidak ada. Orang itu berdiam, adalah berdiam. Dia begini. Tidak dikatakan orang itu berdosa. Kenapa? Karena tidak kelihatan zahirnya ini atau tubuhnya ini melakukan suatu dosa. Tetapi yang tidak tampak itu apa? Dosa di dalam hati. Nah, lalu karena dosa di dalam hati ini tidak nampak di dalam dunia, maka dosa hati ini dinampakkan Allah Ta'ala nanti di akhirat. Dosa zahir itu penebusannya di dalam kubur, siksaan dalam kubur. Ada pun dosa hati itu penebusannya atau pembersihannya nanti di dalam neraka. Makanya ayat-ayat itulah dalam Al-Quran itu, wabisa mathwal mutakabbirin, neraka jahanam itu adalah tempat paling hina bagi orang-orang yang sombong. Tidak ada dikatakan di sana tempat bagi orang yang berdosa. Tidak ada di dalam tidak ayat Al-Quran itu, wabisa mathwal maksiyina, maka neraka jahanam itu adalah sebagai tempat yang paling hina bagi orang maksiat. Tidak ada. Yang ada di dalam Al-Quran itu semua, mulai juz 1 sampai juz 30, neraka jahanam itu adalah wabisa mathwal mutakabbirin, tempat sepaling hina bagi orang yang memiliki sifat kesombongan. Berarti pemahamannya neraka jahanam itu adalah pembersih daripada sifat-sifat hati manusia. Siksa kubur itu pembersih daripada maksiat-maksiat jahil kita. Yusyaru jabbarul mutakabbiruna yawmal qiyamati bisuri dzarri yad'uhumun nas lihawanihim 'alallahi 'azza wa jalla. Akan dikumpulkan nanti di padang mahsyar orang-orang yang sombong-sombong itu di hari kiamat. Bisurati dzarri, tubuhnya ini seperti semut. Jadi apabila dihalau di padang mahsyar itu manusia yang tidak berbentuk manusia, tubuhnya itu berbentuk semut, yang paling kecil adalah manusia yang sombong. Ya wa'ud nasu, kemudian manusia kata Rasulullah akan menginjak-injak mereka, lihawanihim, karena hinanya mereka, Allah Azza wa Jalla di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sombong inilah termasuk dari penyakit hati yang paling besar. Yang paling besar. Sehingga nanti di hari kiamat tidak ada manusia yang diserupakan binatang terkecuali orang-orang yang sombong. Kalau orang-orang yang korupsi, maka akan dipasangkan bendera. Tetapi tubuhnya tidak berbentuk binatang. Orang-orang korupsi itu akan dipasangkan, kata Rasul, bendera di antara tiangnya tadi berletak di antara dua pipi pantatnya. Jadi pas di belakang sini. Kayak pilih sombong-sombong kan. Nah,
masih berbentuk manusia, tubuhnya masih berbentuk manusia. Apapun dosa yang dilakukan manusia di muka bumi, nanti di hari kiamat itu tidak merubah daripada bentuk tubuhnya. Tetapinya orang yang akan berubah bentuknya dengan bentuk binatang cuma satu, yaitu orang-orang yang sombong. Berbentuk apa kata Allah? Yaitu berbentuk semut yang sangat kecil, yang wa'uhumun nas lihawanihim, maka akan menginjak-injak manusia karena hinanya mereka Allah Azza wa Jalla di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Jadi amal apapun setinggi-tingginya amal seseorang, kalau masih ada sifat sombong di dalam dirinya, maka tubuhnya nanti kata Rasulullah akan berubah seperti bentuk semut, diinjak-injak manusia. Para jemaah masjid Jamiat Rumah Ibadah Rahmatullah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu diantara tadi lah, diantara hadis Nabi dan diantara sifat-sifat yang dibawa oleh iblis ke muka bumi sebagai tanda orang-orang itu memiliki sifat kesombongan. Ada yang kebiasaan kita, inilah kebiasaan kita yang menurut kita sih secara apa akal kita ini seperti biasa, tetapi ini termasuk daripada sifat kesombongan. Apa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Man arada ayyan tura, barang siapa yang ingin melihat, kata Rasulullah, atau memandang sehingga dia berpikir, barang siapa yang ingin melihat ila rajulin, kepada seseorang min ahlin nar, termasuk daripada penghuni neraka, artinya orangnya ada sifat sombong. Yang menyebabkan manusia termasuk ke dalam neraka itu cuma satu, yaitu sifat sombong. Cuma sombong ini kan berakar-akar. Kita dengki dengan seseorang, kenapa kita bisa dengki? Karena kita merasa lebih bagus daripada orang yang kita dengki. Berarti sombongnya ada sombongnya. Seluruh penyakit itu akarnya adalah sombong. Penyakit apa itu pun, kita bisa menggibah seseorang atau menggosip seseorang. Kenapa? Karena ada sifat sombong di dalam diri kita. Tidak mungkin kita akan menggosip seseorang kalau kita anggap orang itu lebih mulia daripada diri kita. Itu tidak akan terjadi. Terjadi sehingga neraka itu pantas saja adalah tidak akan masuk pada surga orang yang ada sifat kesombongan. Tidak ada dikatakan hadis-hadis yang lain mengenai masalah orang syarat masuk pada surga selain daripada harus bersih daripada sifat. Jadi sombong itu akan berakar-akar kepada seluruh macam penyakit manusia. Man arada ayat dura, barang siapa kata Rasul ingin memandang illa rajulin min ahli nar, kepada seseorang yang ahli neraka, artinya orangnya ada sifat sombong lagi di dalam dunia. Siapa orang tadi? Bal yantur illa rajulin qa'idin, hendaklah kamu pandang kepada seseorang tadi ini duduk, wa baina yadayhi qaumun qiyamun, sedangkan teman-temannya ini berdiri. Jadi mengobrol dengan seseorang apabila kita duduk, orang lain masih berdiri, berarti tetap masuk orang yang masih ada sifat sombong. Kita duduk, misalnya orang datang ke rumah kita. Makanya di antara penghormatan terhadap tamu, apabila kita duduk, ada tamu datang, kita disunahkan untuk berdiri. Biasanya kalau kita salam, kita duduk paling awal. Datang tamu, kita salamannya duduk begini kan, orang lain berdiri. Nah kalau Rasulullah SAW itu pasti berdiri Rasulullah. Nah kalau ingin memandang kepada orang ahli neraka atau Rasulullah, hendaklah kamu melihat ila rajulil qa'idin, orang seseorang yang duduk, wa baina yadayhi qaumun, sedangkan di hadapannya ada segolongan manusia, qiyamun, yang sedang berdiri.
Raja-raja seperti dulu lah. Raja-raja sama seperti dulu. Sama. Raja-raja itu ambil pemerintah di penduduk. Prajuritnya berdiri. Seharusnya, lah seharusnya, kalau anak buah atau prajurit tadi berdiri, kan menunggu perintah kita, kita berdiri dulu daripada kursi kita. Jangan memerintah seseorang, kita sedang berduduk. Ini mohon maaf lah kepala tukang, misalnya kita lah kepala tukang. Saya ini kepala tukang, misalnya, anak buah lagi kerja. Ada yang memukul, Pak. Deplek, ada yang memukul, macam-macam. Kita duduk, itu belum selesai, kan? Itu belum selesai. Itu belum selesai. Sebetulnya kalau ingin menyuruh seseorang, seseorang tadi sedang berdiri, kita berdiri. Belum selesai lagi, harus diselesaikan. Kalau kita malas berdiri, jangan bertanya, tadi merasa diri kita lebih tinggi daripada orang yang berdiri tadi. Ini misal, misal aja jadi kepala tukang atau kepala apa kan? Misalnya kepala haruan. Kalau kepala haruan, kalau haruan enggak, haruan itu enggak pusing. Dipukul orang, nanti memang jadi kepala haruan. Ini memimpin sesuatu apa juga sama seperti ini. Memimpin sesuatu apa juga pun, apabila orang yang kita akan suruh tadi berdiri, kita sedang berduduk, disunahkan kita berdiri pula untuk menyuruhnya. Kita dengan anak buah kita di kantor sama. Kita misalnya mengetik, lah, dalam bentuk apa? Ini sudah selesai pekerjaannya. Oh iya kan? Coba aku lihat. Berdiri kita jalan. Coba aku lihat. Oh iya sudah. Kau jalan sana. Wah. Hati-hati. Bila belum lah. Bila sifat sombong seperti ini belum terobati, maka na'udzubillah. Jadi bukan siksa kubur yang menyiksanya, tetapi neraka yang akan menyiksanya. Na'udzubillah lah. Na'udzubillah. Selama masih bilang. Imam Nawawi, Imam Ghazali, man barang siapa kata beliau-beliau ini mengkaji ilmu agama, tetapi dia tidak mengkaji ilmu tasawuf, sedangkan dia ahli ibadah, dia itu bukanlah masuk ke dalam kubur, bukan membawa ibadah, tetapi membawa dosa besar. Orang itu ahli ibadah, tetapi tidak belajar ilmu tasawuf, dan tidak ada belajar ilmu masalah perkara hati seperti ini, maka orang tadi itu bukan membawa ibadah, ternyata membawa maksiat. Itu perlunya pelajaran ilmu masalah hati. Jadi kalau ingin melihat seseorang yang ahli neraka, kata Rasulullah, dia itu berduduk, sedangkan di hadapannya itu masih ada orang yang berdiri yang diajak ngobrolnya. Kita dengan murid kita sama, kita dengan bawahan kita sama, kita dengan masyarakat kita sama. Kita duduk, masyarakat tadi berdiri, lalu kita ngobrol. Nah, jadi seharusnya kita suruh duduk atau kita yang berdiri. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita sambung lagi bagaimana cara mengobati penyakit hati atau penyakit sombong. Silakan kalau ada yang ingin sama-sama kita bahas. Silakan. Ada di suatu masjid di luar tadi, ada staf tertentu yang ada pilarnya itu dikosongin, tapi saya lihat juga di masjid lain itu ada juga yang ditempatin untuk sholat jamaah. Itu gimana? Terputus dengan tiang. Nah, jadi lurus dengan tiang, pemantaranya dengan tiang, dia ada sholat. Ada juga yang gak boleh ada sholat. Terputus. Kalau kita ambil usul fikih, usul fikih yang dinyatakan, ad-daruratu tudhihul mahdurat, darurat itu diperbolehkan di saat kita tidak bisa lagi berhindar. Sangat sulit kita membuat suatu bangunan masjid atau musala tanpa ada niat. Maka ini diperbolehkan. Jadi tidak termasuk hukum terputus apabila kita disambil. Yang pertama, yang kedua, pernah kita ini pembahasan seperti inilah, banyak hilafnya di masyarakat, banyak hilafnya di masyarakat.
Di dalam kitab fikih-fikih yang pernah kita pelajari bahwa termasuk bayi murid, termasuk ya untuk talibin, kitab Ujairi Misarah Ibna yang karang dari Bapak Al-Khotib, kemudian kitab Mahalli sarang dari Bapak Al-Rumi, kemudian kitab Sarah Siti Mas Alatat. Kelima-lima kitab ini mengatakan, nilainya tidak ada yang kelima-lima kitab ini mengatakan bahwa termasuk terputus shol apabila orang itu sholat di emper masjid sedangkan jendela atau pintunya sedang tertutup. Atau apa nih? Sholat katanya loteng yang tidak ada tangga untuk menuju imam. Lima kitab ini membahas tiga sah. Ada satu kitab yang bernama Umdatus Salik. Jadi kita pernah belajar kepada Syekh Muhammad Mudin Mampu Al-Maki. Di sana dijelaskan selama itu masih lingkungan masjid, selama itu masih lingkungan wakaf masjid, maka yang tertutup daripada itu bukan termasuk daripada umdatus salik. Jadi kalau lima kita ini membahas tidak sah, misalnya lah imam di sini, jemaah tadi di luar. Kalau tidak membuka pintu atau jendela yang bisa dinaiki untuk menuju imam, maka tidak sah hukum berjemaahnya di luar di teras. Ini pendapat kebanyakan ulama di dalam kitab lima kitab ini. Tetapi ada kitab yang bernama kitab Umdatus Salik, di sana jelaskan bahwasanya selama itu masih hukum masjid, apabila pun yang menghalat itu tetap hukum masjid, artinya dianggap tidak ada. Nah, sama seperti tadi yang ini, karena ini berada di wakaf masjid, maka hukum masjid. Nah, terkadang ini malah dilakukan, deh kamu tidak sah deh. Nah, ini paling banyak pak yang di masyarakat ini, paling banyak di masyarakat yang hilaf yang seperti ini. Nah, kita sortir tadi, lalu pintu tidak kita buka. Tidak usah kamu sortir. Memang ada seperti itu pendapatnya. Tetapi yang ada juga pendapat yang memperbolehkan selama masih kita berada di lingkungan wakaf masjid. Beda, misalnya on up. Wakaf masjid tadi sampai di pintu saja. Di situ misalnya tanah Pak Haji Pak Yo, di situ tanah Pak Tri, di situ tanah Pak Wahyo, misalnya lah sampai ngeteng tadi. Lalu sampai di sholat di samping sana, samping sana. Pintu tertutup, maka itu jelas tidak sah sepakat ulama. Tapi kalau masih dalam lingkungan masjid, maka hukum masjid. Tetapi lagi, ada hukum masjid, tetapi tidak menjadi syariat masjid. Contoh tempat sendal, bolehlah perempuan-perempuan yang haid, junub atau orang yang berhadis besar lewat di sana, boleh karena tempat sendal itu bukan tempat sholat. Itu tempat pengkhususan sendal. Tempat wudhu adalah tempat sebagai sholat, tidak tempat wudhu boleh dan perempuan yang haid di situ boleh. Sekalipun dia tetap termasuk dalam lingkungan wakaf masjid, tetapinya apabila itu dikhususkan untuk sendal, dikhususkan untuk parkir, dikhususkan untuk wudhu, apalagi WC. Nah, yang jelas adalah WC itu berada dalam wakaf masjid, berarti hukum masjid lah. Hukum masjid tetapnya bolehlah kita sholat di situ. Tidak boleh. Berarti kalau tidak boleh, berarti hukumnya ini kan masuk, dibuang. Berarti boleh ya perempuan haid, kalau ingin mendengar ceramah, duduk di WC tadi, boleh. Karena itu bukan tempat sholat. Jadi pemahaman yang pertama, selama masih di dalam lingkung daripada wakaf masjid, hukum masjid, atau dalam pemahamannya. Yang kedua, ada hukum masjid, tetapi yang hukum di sana tidak dipakai. Tidak disyariatkan, artinya kepada tempat-tempat yang dikhususkan. Ini tempat sandar, berarti bukan tempat sholat. Sekalipun tanahnya tadi tanah wakaf masjid, kalau diroboh nanti tempat sandar tadi, maka tetap wakaf masjid bolehlah sholat dan boleh. Tetapnya selama belum diroboh, selama masih dikhususkan tempat sandar, selama itu dikhususkan untuk WC, selama itu dikhususkan untuk wudhu, selama itu dikhususkan untuk gudang. Misalnya kan, kamar rasul di gudang, lalu perempuan haid tadi gudang rencana, bolehlah duduk di gudang tadi, boleh.
selama, karena selama itu masih dikhususkan. Nah, bedanya seperti ini. Apabila dikhusus untuk sholat, inilah boleh sholat di sini. Berarti perempuan yang lain atau siapa pun yang berhadis besar tidak boleh masuk ke dalam masjid karena dikhususkan untuk sholat. Sebenarnya. Masalah ke sombongan Ustaz. Seperti tadi yang disampaikan, kalau kita bersaluan itu Pak, kita yasin di tempat jamaah, ada yang duduknya duluan duduk, kemudian yang belakangan datang kita nyalami sambil duduk. Jadi yang kalau kita menyalami sambil duduk itu kan termasuk bentuk kesombongan. Padahal itu karena ketidaktahuan kita. Apakah itu juga masih termasuk dalam bentuk kesombongan sehingga kita masih menjadi ahli neraka itu? Yang belum tahu masalahnya, yang belum tahu. Ya, selama ini kan kita tidak tahu Pak. Tidak tahu. Ya. Ternyata itu bentuk kesombongan. Nah, kita kan semua termasuk pelayan sombong-sombong itu. Itu tanda di bawahnya. Artinya jangan sampai dipertahankan. Selama kita tidak tahu, itulah di antara keistimewaan orang yang mengikuti agama, maka dosa-dosa itu, dosa terdahulu itu dihapus dengan sebab kita mengikuti agama. Tetapi orang yang tidak mengikuti agama dengan kejahilannya masih dipertahankannya, maka dosa-dosa yang terdahulu yang tidak diketahui itu akan diperhitungkan di hadapan Allah. Nah, kita dulu tidak tahu lah. Sekarang sudah tahu, maka itu dihapus. Innal hasanati yudhibuna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, ini kebaikan sholat aja adalah yudhibuna sayyi'at akan menghapus kejahatan-kejahatan yang telah lewat. Itu kebaikan yang sunat, apalagi ini kebaikan di dalam ilmu agama, menuntut ilmu agama dan hukumnya wajib. Berarti kalau yang sunat aja bisa menghapus dosa, apalagi yang wajib. Innal hasanati yudhibuna sayyi'at dzalika dzikrul lil alam. Jadi yang dahulu-dahulu yang kita tidak tahu itu dihapus Allah Ta'ala. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah Ta'ala bukan sekadarlah menghapus dosa kita yang dahulu-dahulu, tetapi yang Allah Ta'ala akan mengganti seluruh jumlah dosa kita, misalnya 200 ribu kali sombong kita, misalnya 200 ribu kali sombong kita, itu bukan sekadar dihapus, tetapi jumlah bilangan 200 ribu sombong kita itu menjadi kebaikan. Nah, itu istimewanya orang menerima agama. Dosanya dihapus, kemudian jumlah dosanya terdahulu tadi, itu menjadi kebaikan tambahan kepada kita. Hebatnya menerima agama. Makanya kenapa orang menuntut ilmu agama itu pasti diterima amal ibadahnya, dikarenakan dia ada sifat tawadhu. Tidak mungkinlah orang itu mau menuntut ilmu agama kalau dirinya itu ada sifat sombong, tidak mungkin. Karena orang yang menuntut ilmu agama itu pasti aku ingin tahu. Kepada orang yang tahu itu sifat tawadhu sudah. Lalu oleh karena menuntut ilmu agama itu adalah sifat tawadhu, tanda sifat tawadhu, maka amal ibadah yang insya Allah paling pasti diterima Allah Ta'ala langsung yaitu menuntut ilmu agama. Kalau sholat tentu lah ya, tapi kalau menuntut ilmu agama itu pasti diterima Allah Ta'ala karena tidak ada sifat sombong. Kecuali yang dari rumah tadi aku mau ngetes kurukuk di majelis taklim, nah itu lain lagi ya, bahkan sampai-sampai di sabda Rasulullah SAW, ta'ala tabarra min al-ilmi. Satu apa? Wahai orang, belajarnya kamu satu ilmu, satu bab daripada ilmu, maka itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Kalau sholat 100 rakaat tentu diterima. Tetapi yang menerima agama langsung diterima. Bahkan lebih baik daripada sholat sunat 100 rakaat. Dikatakan apa? Karena sifat tawadhu-nya. Kalau sholatnya hanya misalnya 1000 rakaat, tetapi yang sifat sombong, maka tidak diterima Allah. Yang cuma seperti itulah. Apabila di antara adab-adab di dalam majelis taklim, apabila sudah acara itu sudah dimulai di majelis taklim, itu kita tidak disuruhkan lagi mengucapkan assalamualaikum.
langsung masuk duduk. Yang orang baca isim, assalamualaikum, bisa lama keliling. Nah ini makruh hukumnya. Jadi apabila belum mulai, ada orang datang, kita berdiri itu sunah hukumnya. Tetapi yang bila sudah mulai, langsung duduk saja, jangan asal. Assalamualaikum. Ditambahnya lagi kita sudah assalamualaikum yang jauh pun sudah seperti salam. Ya. Jangan lagi itu kurang adab, kalau saya kurang adab. Disuruh Rasulullah jangan mengucapkan assalamualaikum. Karena itu akan memberatkan orang yang sudah mulai bacaan ayat tadi terputus, bacaan biasa itu terputus. Yasin wa alaikum salam. Nah, lain sambungannya. Yasin wa alaikum salam. Kesambung ayat. Jadi yang lagi masalah adabnya kita ngomong sama seseorang gitu loh. Kadang orang ini diajak ngomong mukanya menghadap kita. Jadi kan mukanya saya ngomong sama Pak Toh. Pak Toh, sama hari ini kemana? Sama karyamu. Tapi dia enggak melihat kita kebanyakan ya. Saya panggil Pak Heru. Pak Heru, hari ini kemana Pak Heru? Saya kesalahan aja. Jadi enggak melihat kita. Enggak berhadapan sama kita diajak ngomong. Itu sama enggak dengan orang yang sombong tadi lah kayak macam. Yang kita sama ngomong sama seseorang, tapi orang itu diajak ngomong, tidak menghadap muka kita. Menghadapnya ke lain. Apakah termasuk orang yang nangis? Yang sombong nanti, insyaallah kita sama-sama adalah ada di jasa nanti. Kalau tidak sibuk nih, insyaallah datang beberapa hari tidak sibuk lagi. Ada namanya al-insyirah anil aiman wa yasar. Disunahkan kita itu berpaling di saat hendak mengobrol dengan orang atau diajak ngobrol dengan orang ke kanan. Kalau imam Rasulullah jadi kita menghadap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila dipanggil seseorang baik di sebelah kanan sebelah kiri, Rasulullah bukan menghadap mereka tetapi dengan tubuh beliau. Kalau kita panggil aduh ada dia. Itu pas dia antara orang sifat semua. Apa dia diajak bicara? Dia diajak bicara mukanya kalau mukanya ada pada begini pada pada orang masih ada sifat orang itu tetapi kalau mukanya lain. Aku lagi asyik ngobrol. Makanya kalau kita masih berteleponan, kalau teleponan, nah, ada orang aja ngobrol, nah, bentar, saya ngobrol. Kalau kita, belum. Nah, tapi itu kita. Orang aja ngobrol, itu sampai kita ikut. Jadi dulu saya cari HP, kita kejauh. Jadi nanti insya Allah adalah kalau sempat saya kepikiran. Ada katin syirok, ada yang makanya aiman boyasar. Disunahkan kita itu memalingkan tubuh kita, bukan layar lagi. Memalingkan tubuh kita di saat diajak ngobrol oleh seseorang atau di saat kita ingin ngobrol dengan seseorang. Rasulullah SAW apabila dipanggil seseorang, wahai Rasulullah, Rasulullah kita jalan. Rasulullah itu memalingkan seluruh tubuh beliau. Ya ada apa wahai sahabat? Berpaling Rasulullah untuk itu. Kalau kita dipanggil orang, oh ya, tapi kemudian mau kesana dulu. Ini tunggu kesana, kalau ini, nah, ini masih penting. Tetapi ini ada panggil orang, ya, tunggu. Nah itulah. Cuma tidak terasa seperti ini, nah ada sembunyi di dalam diri kita. Jadi apakah termasuk ngomong di antara kesombongan tadi, kalau ini diajak ngobrol, itulah kita tidak menghadapi orang tadi. Jadi nanti yang apa cara-cara itu adalah ijazah yang pernah kita dapat daripada Syekh Muhammad bin Marbuk. Nanti sampean memanggil saya, nanti saya menghadap kiblat, kira-kira sampean memanggil saya, nanti saya akan berbalik ke sebelah kanan. Nanti sampai di sebelah kiri, nanti kalau saya menghadap kiblat, dan sampai memanggil saya, nanti saya akan berbalik ke sebelah kiri. Nanti itu ada ijazah. Jadi syaratnya itu langsung bersambung sampai ke Rasulullah. Jadi saya mengambil hadis itu dahulu daripada Syekh Muhammad Mudin Marbuk Al-Maki. Beliau mengambil daripada Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani mengambil daripada Syekh Umar Hamdan. Umar Hamdan berterus sampai kepada Rasulullah SAW.
Baiklah, saudara. Kalau ada pertanyaan, siapa kepala? Jadi mulai malam ini pemberitahuan saya. Malam ini insya Allah kita mulai pelajaran. Malam Senin. Nah jadi karena kita empat tazkiratul qurtubi telah malam Senin pada surat Maghrib itu tazkiratul qurtubi sudah selesai. 2 tahun setengah kita itu baru selesai. Kira-kira 2 tahun di majelis taklim kita ini mau kira-kira apa? Ayo, satu kita yang tipis kemarin tazkiratul qurtubi 2 tahun setengah baru selesai. Apalagi ini insya Allah mulai malam ini kita mulai fikih 4 madhab. Jadi kita bahas mulai awal sama sekali 4 madhab. Bagaimana 4 madhab ini menyikapi masalah ada dalam seluruh begini pemahamannya begini pemahamannya. Insya Allah mulai malam ini kita bicarakan. Nah pengumuman yang kedua. Malam ini kadang-kadang tidak bisa. Habis pagi tetap kita mengajarkan. Mungkin 4 madhab nanti malam ketemu. Mungkin 4 madhab. Kita tahu mungkin 10 tahun sudah selesai. Malam Selasa, nah, bagi yang ingin belajar tauhid itu kita buka malam Selasa habis sholat isya di tempat sana Pak. Supaya enak pertama biasa di rumah kami yang kita bangun bersama. Jadi waktu Selasa kita mulai lagi. Yang pelajaran dahulu tetap kita teruskan. Cuma kita pulang lagi. Jadi yang kita bahas tentang tauhid adalah yang pertama di antara rukun Islam dengan syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Seluruh keempat-empat yang kita bahas sholat, puasa, zakat, dan haji semuanya ada rukun-rukunnya kan? Ada rukun-rukunnya berarti syahadat itu ada rukun-rukunnya pula. Lalu kita bahas nanti rukun syahadat itu berapa, syarat syahadat itu berapa, yang membinasakan syahadat seseorang itu apa aja. Salah satu malam Selasa kita mulai. Jadi yang berminat aja, yang berminat aja, yang ingin sama-sama kita pelajari bersama, ini saya belajar juga, yaitu pelajaran tauhid di Mabes kalau sebesar di daerah rumah tahfiz di blok C ujung nomor 60. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa kita dan dosa kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita bisa memahamkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kejahatan atau keburukan atau kesalahan kita yang terdahulu di rumah Allah dan digantikan menjadi nilai kebaikan dan mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mana hadihi ya walakum yatin salihah ila hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam syekhul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rasul, salam alaikum.
Sallallahu alaihi wasallam.